I, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. Hello, hello. Sedulur Kapinle TV semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kali ini bersama dengan Kapinle kita akan jalan-jalan ke salah satu kedai kopi di Yogyakarta, namanya Kedai Satu Wati. Kalau sedulur cari di Google Map, inilah petanya. Kebetulan Kapinle TV mencoba mengukur dari pusat kota Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada. Kalau dari UGM, maka dengan sepeda motor membutuhkan waktu sekitar 18 menit arah Kaliurang. Dari manapun sedulur akan memulai, silahkan di Google, mudah sekali untuk mencapai ke sana. Kedai Satu Wati. Inilah situasi kedai yang tenang, nyaman, parkir cukup luas. Kapinle TV memberikan rekomendasi kepada sedulur untuk menikmati kedai yang baru saja buka di awal tahun 2023 ini. Inilah suasana Kedai Satu Wati di siang hari. Nyaman sekali. Di depan kita bisa nongkrong di bawah pendopo yang adem. Dan di belakang disediakan open space yang cukup menarik dan tertata rapi dan bersih. Di tengahnya ada kolam dan air mancur yang menambah semaraknya tempat ini. Cocok untuk nongkrong sendirian, bersama pasangan, atau bahkan dengan keluarga. Monggo-monggo, dipersilahkan. Kali ini kita akan melihat sejenak di dapurnya. Nah, ini adalah dapur dari Satu Wati. Diperkenankan Kapinle TV meliput sejenak. Dan berikut beberapa produk minumannya yang bisa sedulur nikmati di tempat ini. Sambil melihat referensi produk, dipersilahkan sedulur semuanya untuk like, comment, share. Untuk kemajuan channel Kapinle TV ini, channel yang informatif dan inspiratif. Dukungan Anda akan membuat channel ini semakin maju dan bersemangat menghadirkan informasi-informasi yang menarik dan inspiratif. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look out stars in the same sky. When I'm on the other side. Selain minuman, Kedai Satu Wati ini juga menyajikan aneka makanan, baik makanan besar maupun ringan. Nah, inilah beberapa produk yang disediakan apabila sedulur mau nongkrong, mau makan di tempat ini.
Dan ini ada satu yang menarik, yaitu donat jadul rasanya legit manis josh. Inilah situasi kedai Satu Hati jika dilihat dari lantai 2. Baik, Kapinis TV akan turun untuk melihat situasi di bawah. Karena di daerah ketinggian maka lumayan sejuk adem. Lu semuanya bisa mencoba. Ada ruang-ruang indoor dan outdoor yang cukup luas. Oh iya, ini adalah gambaran situasi kalau sedulur semuanya ingin menikmati kedai Satu Hati di senja atau malam hari. Dijamin tambah romantis. Pendar cahaya yang ditata sedemikian apik mendukung suasana di kedai ini menjadi semakin betah. Baik sedulur, silahkan dicoba, silahkan dikunjungi, dan kiranya liputan ini menjadi referensi yang baik untuk sedulur semuanya. Tetap dukung terus Kapinilih TV untuk kemajuan channel ini ke depan. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya. Sehat selalu.